Pemirsa, Besi Pae akan dikelola menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi NTT. Hal ini disampaikan Gubernur Victor Laiskodat pada saat mengadakan Coffee Morning bersama para media. Gubernur NTT Victor Laiskodat berkomitmen untuk membangun aset pemerintah, khususnya aset tanah Besi Pae untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Victor, pengelolaan Besi Pae merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, khususnya pemilik lahan yang telah menghibahkan lahannya untuk pemerintah. Di dalam lahan seluas 3.780 hektar itu akan dibangun Pertamina, restoran, lahan pertanian, peternakan, dan pariwisata, sehingga Besi Pae akan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Nusa Tenggara Timur. Siapkan dari tempat, mereka harus menutup tanah di situ, tidak boleh menguasai tempat itu. Kita kelola untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya para muslim yang punya tanah di situ. Karena itu saya minta untuk segera disiapkan. Satu, di situ harus ada lahan untuk kelor, orang, lahan untuk bagaimana pertanian, ada restoran di situ, ada orang bisa jual, masyarakat bisa jual dia punya kebutuhan-kebutuhan dia punya tenunan di situ. Coffee Morning Gubernur dan media ini juga dihadiri Karohumas dan Protokol Setda Provinsi NTT Marius Cilamu serta pimpinan OPD dan para media cetak, online dan elektronik. Dari Gupang, Oktobala, Tim iNews melaporkan.